431 atau 31 salat berjemaah. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus datang ke rumah Allah, datang ke majlis ilmu, datang ke solat berjemaah, datang kepada kerja buat amal makruf nahi mungkar. Kerana dengan demikian mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk berada dalam lingkungan istilah lingkungan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seseorang yang tidak berada di bawah jagaan Allah, maka dia akan terlepas, terlalailah ia daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita semua mendapat rahmat di sisi Allah dan seterusnya terselamat hidup kita di dunia, lebih lagi di hari akhirat insya-Allah. Jadi terus kita masuk tajuk kita muka surat 431 kitab versi Rumi, dalam Rumi kitab tajuk solat berjemaah, berbicara tajuk solat berjemaah. Dalam versi Rumi, dalam kitab ni dia tak tulis apa ni ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dalam kitab Jawi yang asal ada ayat Al-Quran, ada hadis hadis dalam bahasa Arab. Ini dalam hadisnya dalam bahasa Rumi sahaja. Dia tak tulis sana. Kita terus baca hukum mendirikan solat berjemaah menurut para fuqaha. Ada tiga hukum. Ada tiga hukum dia kata menurut apa ni para fuqaha. Jadi yang pertama fardu kifayah. Rukun yang pertama fardu kifayah. Yang kedua sunat muakkad. Yang ketiga bawah tu dah tak tulis tu, iaitu fardu ain. Yang bawah sekali tu fardu ain. Ada tiga semula, ada fardu ain. Ada fardu kifayah, ada sunat muakkad dan fardu ain. Jadi yang pertama ialah fardu kifayah ni yang paling kuat lah. Mengikut jumhur ulama yang paling kuat sekali pandangan, yang paling berpandukan kepada hadis-hadis Nabi, bahawa sembahyang berjemaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebahagian melaksanakannya, sebahagian yang lain terlepas daripada tanggungjawab. Sebahagian buat, sebahagian lain terlepas. Seperti melaksanakan jenazah, pengurusan jenazah. Ada sebahagian masyarakat Islam buat, jadi masyarakat Islam yang lain terlepas. Itu maksudnya fardu kifayah. Begitu juga dengan solat berjamaah. Sebahagian buat, sebahagian yang lain terlepas. Fardu apa ni solat berjamaah. Tetapi walaupun demikian, kalau berpandukan kepada hadis menunjukkan bahawa ketegasan melaksanakan solat berjemaah dalam banyak hadis. Di sini ada 1-2 hadis dan kita catat dalam kitab-kitab lain. Saya ada catat dekat sini kitab-kitab lain tentang tegasan Nabi, penegasan tentang melaksanakan solat berjemaah. Kalau tengok ada hadis ni dalam kitab ni, dia bawa dalam bahasa Jawi, dia bawa dalam Rumi, saya baca yang Arab punya. Ma min salasatin tentang tegasnya melaksanakan solat berjemaah. Itu datang hadis Nabi. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin wala tuqamu fihim jamaah fi riwayatin as-salah istahwaza alaihim syaitan. Istahwaza alaihim syaitan. Jadi tidak ada daripada 3 orang di dalam satu kampung, satu padang, maksudnya satu tempat, satu kampung, satu padang, satu dusun. Baduin. Baduin ni satu kebun, satu tempat. Berada di situ. Satu tempat pendalaman. Baduin. Golongan badui. Atau di mana sahaja. Di mana sahaja orang Islam tu berada. 3 orang ke atas. Tak kira dia berada ketika dia pergi mendaki. Ketika dia pergi memancing. Ketika dia musaf berkendah. Dia pergi di mana lah melancong. 3 orang ke atas atau 2 orang lah, 2 orang ke atas. Jadi dia tidak melaksanakan solat berjemaah. Wala tuqamu fihim al-jamaah. Dia tak buat solat berjemaah. Di satu kampung itu kecil ke, kampung tu ada 5 buah rumah, 10 buah rumah kecil kampung tadi. Ataupun pergi ke satu tempat tidak melaksanakan solat berjemaah. Wa fi riwayat as-salah. Maksudnya solat sembahyang berjemaah 5 waktu maksudnya. Istahwaza alaihim syaitan. Melainkan mereka yang tak buat solat berjemaah itu akan dikuasai, akan dikerasi atau akan diganggu, dia tak akan dikerasi. Mereka itu akan syaitan. Melainkan syaitan akan menguasai mereka.
syaitan akan mengerasi di atas mereka. Kalau terjemah dalam Jawi, mereka dikerasi akan syaitan, dikuasai akan syaitan. Ah tu, bukan diganggu tu, salah terjemah tu. Jadi mereka dikerasi, dikuasai oleh syaitan. Orang yang tidak datang sembahyang berjemaah, mereka dikuasai oleh syaitan. Syaitan kuasai kehidupan dia. Ah, jadi kehidupannya jadi semakin makin jauh, makin susah. Jadi keras hatinya. Ya, hati itu jadi keras dengan tidak datang solat berjemaah. Sebahagian datang, sebahagian yang tak datang tu hatinya jadi keras. Dia dikuasai oleh syaitan, kehidupannya susah dan sebagainya. Jadi tak mari sembahyang berjemaah. Ha, ini yang kita nak galak, nak tarik jemaah kita supaya masyarakat kita supaya dapat melaksanakan solat berjemaah. Sekarang ni kita banyak surau-surau masjid apa ni dia buat apa tu galakkan solat berjemaah. Dipanggil apa tak ingat, dipanggil ada panggilan dia untuk mari solat tu, jom solat berjemaah, solat subuh berjemaah. Banyak surau buat, banyak masjid buat solat subuh berjemaah. Dia buat satu, dia panggil apa ni, satu gerakan lah untuk dia tulis untuk solat subuh berjemaah. Dan kalau kanak-kanak boleh datang, beri hadiah. Cukup sebulan solat subuh kanak-kanak terpenuh, dapat subuh basikal. Dapat basikal subuh berjemaah. Nak galak. Kalau kita buatlah program tu dalam berapa bulan ke lepas tu, tak payah buat lah. Dan semua dah datang. Jadi solat subuh berjemaah. Dia buat. Ada kalau kita pergi di Pahang, ada satu masjid dekat Pahang, solat subuh dia ramai. Solat subuh dia ramai. Dekat Temeloh, tak silap dekat Temeloh, masjid Bandar Baru Temeloh. Masjid di situ lah, tak silap kita. Ada kawan kita pergi, dia kata solat subuh dia penuh. Sampai dekat luar solat subuh dia. Sangat ramai orang datang. Jadi kita rasa seumpama sembahyang Jumaat, tapi tak sampai sembahyang Jumaat, hampir-hampir lah menyamai sembahyang Jumaat. Datang dia, dia punya program dia, cara dia, apa ni, galakkan dia sehingga masyarakat tu datang melaksanakan solat subuh secara berjemaah dekat masjid tersebut. Jadi kita nak suruh ramai datang. Kerana lihat pada hadis Nabi yang lain, hadis yang tegas, antaranya Nabi sebut solatul jama'ati sunnati, sembahyang berjemaah itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal falaysa minna, barang siapa tidak buat solat berjemaah, dia bukan daripada gulunganku. Tak buat solat berjemaah, bukan daripada gulunganku. Itu tegasnya. Kalau lepas bab witir, kita semuanya belajar solat witir yang lepas, Nabi sebut macam ni juga. Al-witru hakun, semuanya sunat witir satu hak, mesti satu hak. Faman lam yutir, barang siapa tidak buat solat witir, falaysa minna, dia bukan daripada gulunganku. Tu. Tapi kita dah hurai dah yang lepas. Jadi maksud bukan gulunganku tu, bukan tidak mengaku umat, maksudnya dia tidak berminat, dia tak buat Nabi buat. Gitu maksudnya. Dia tak buat Nabi buat. Dia tidak mengambil berat, tak nak Nabi suruh. Falaysa minna, tu dia jauh daripada Nabi. Gitu. Tidaklah sampai falaysa minna tu tidak mengaku umat, dia tu kira kata jahat, tidaklah. Maksudnya galakkan melaksanakan solat berjemaah tu, galak nak suruh datang solat berjemaah tadi, sehingga tegasnya Nabi, solatul jama'ati sunnati, solat berjemaah itu sunnahku. Faman lam ya'mal, barang siapa tidak buat, falaysa minna, dia bukan daripada gulunganku. Seperti bab kurban, begitu juga bab kurban. Nabi kata barang siapa mampu berkurban, walam la yudah, dia tidak berkurban, maka orang yang ada kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban, maka dia jangan menghampiri tempatku. Jangan menghampiri tempatku. Maksudnya tegasnya Nabi pada orang yang tak buat sunnah dia tadi. Tidak sampai tidak mengaku umat. Ada sahabat-sahabat kita tanya, falaysa minna tu tak mengaku umat kau? Tidaklah. Sebab dalam Islam penuh dengan rahmat. Allah tu nak buka syurga tu seluas-luasnya. Syurga buka. Bila tiba bulan Ramadan, syurga dibuka dengan seluas-luasnya. Neraka ditutup.
tutup dengan aku. Dan setiap hari ratusan ribu manusia dimerdekakan daripada neraka, dimerdekakan daripada neraka. Berapa ratus ribu, tengok dalam kitab Jamul Fawaid disebut 100 ribu setiap hari dimerdekakan daripada neraka. Orang ni dia telah dikira neraka, ahli neraka dah, tapi kerana kemuliaan bulan Ramadan dia dimerdekakan daripada api neraka. Allah nak beri syurga kepada umat Islam, kepada manusia tu syurga pada umat Islam. Ya, tapi kalau boleh buat terbaiklah. Boleh buat solat berjemaah, boleh buat solat witir, boleh berkorban, boleh bersedekah, itu terbaiklah. Ada orang tanya Tok Guru soalan tentang syurga, tentang amalan yang baik. Ada tanya Ustaz Azhar Idrus, ada tanya Tok Guru lainlah, penceramah-penceramah lain. Jawapannya sama. Dia kata apa ni, dia tanya Tok Guru lah, dia kata Tok Guru, kami Bitu ngajar tentang solat tahajud, tentang qiyamul lail, tentang apa ni, puasa sunat, amalan-amalan ni. Jadi kami tak buat, kami tak buat amalan-amalan tu. Tapi sikit sedekah, sikit-sikit tu ada lah. Sedekah sikit-sikit tu ada lah. Amalan-amalan yang baik sikit-sikit, tapi tak ada lah. Sampai bangun tahajud, sampai puasa sunat Isnin kami, banyaklah amalan-amalan yang diberitahu tadi. Adakah kami masuk syurga? Situ. Adakah kami masuk syurga? Jawab dia, syurga itu Allah beri kemudahan, kelapangan dan banyak banyak peluang dan ruang seseorang itu masuk syurga. Karena ulah dia tak boleh buat amalan ni, dia ada amalan lain. Dia tak boleh buat qiyamul lail, solat tahajud, dia ada amalan sedekah. Dia tak boleh buat sedekah, dia ada puasa sunat. Dia tak boleh buat puasa sunat, ada semayang berjemaah. Antara amalan-amalan ni menjadi asbab untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Tak ada yang ni ada. Amalan ni ada. Tak apa dah. Dia kata sedekah tu ada lah, tapi amalan-amalan lain tu tak ada. Masuk syurga dengan sedekah kamu. Tapi amalan dan sunnah yang Nabi suruh buat, yang ni kita nak berusaha mencapai untuk melaksanakannya. Hadis lain Nabi sebut, barang siapa laksanakan tiga perkara, tempat tinggalnya dia hidup tiga perkara. Dia duduk di mana, dia buat tiga perkara ni. Yang pertama, majlis ilmu. Dia hidup majlis ilmu. Tak kira dia berada di mana, dia wujud majlis ilmu. Yang pertama. Yang kedua, dia hidup solat berjemaah. Dia akan wujudkan solat berjemaah. Hidupkan solat berjemaah. Yang ketiga, dia buat hijrah dakwah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Duduk di mana-mana, tiga perkara ni kamu buat, kamu akan berada di bawah rahmat Allah, berada di bawah naungan Allah, berada di dalam penjagaan Allah. Allah akan jauhi daripada musibah, dijauhi daripada bala, daripada kesusahan kehidupan dia. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah selama dia buat tiga perkara ni. Dia buat solat berjemaah, majlis ilmu, berdakwah menyampaikan Islam, berdakwah menyuruh buat yang baik, mencegah yang jahat. Melaksanakan tiga perkara ni. Di mana saja kita pergi, kita kena buat tiga ni. Jangan tak ada. Jangan ada surau ada, tapi majlis ilmu tidak ada. Surau ada, solat berjemaah tak hidup. Tak hidup solat berjemaah. Ada kawan kita, ada satu surau tu saya pergi, dia kata ustaz, dia balik ke kampung dia. Dia balik kampung dia, lepas raya baliklah kampung dia, ataupun sebulan sekali balik, cuti sekolah balik. Dia kata tidak ada kuliah agama di kampung dia. Kuliah agama tak ada. Lepas tu dia pergi kampung sebelah pun tak ada. Seminggu dia tak balik, tak ada. Lepas tu tanya masyarakat, masyarakat kata tidak ada. Kalau nak dengar juga, pergi ke daerah, pergi ke kawasan daerah, atau ada lah sikit-sikit. Tapi dekat kampung dia tu tak ada majlis ilmu. Terdengar tu terkejut dengar. Sedangkan majlis ilmu begitu kuat di kawasan, kita kata Selangor lah, contoh Selangor, kuat lah, banyak tempat. Tapi bila balik kampung dia di negeri lain lah, bukan Selangor, balik tu dia kata tidak ada majlis ilmu di kawasan dia. Saya pun kata apalah, kita cuba pergi sebulan sekali ke, dua bulan sekali ke, dalam enam bulan pergi ke sekali. Dia ajak saya pergi dekat apa ni, kampung dia. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu tu kena ada. Jangan tak ada langsung, kena usaha lah. Ada satu surau lagi, majlis ilmu apa ni, solat berjemaah tak hidup. Solat jemaah dia,
Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Satu hari tak hidup solat berjemaah, itu berdosa lah di atas masyarakat yang berada di situ. Kena hidupkan solat berjemaah. Jadi kalau kita, tempat kita ni ada, kita boleh membantulah tempat yang solat berjemaah dia tak hidup. Kita membantu yang surau tu dia punya kuliah dia tak ada, kita bantu. Kalau kita surau ada setengah tu, dia masjid dia buat solat berjemaah, solat Jumaat, lepas tu ada surau di bawah dia, surau bawah dia. Jadi masjid besar buat solat Jumaat, surau di bawah dia tu kita kena pantau lah, pantau pergi lihat di sana. Sebab apa tak hidup? Kerana dia tidak ada dana, kerana tak ada ustaz, kerana masyarakat dia sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Kita kena galak supaya mereka dapat melaksanakan solat berjemaah. Kadang-kadang kalau kita ikut dia panggil jemaah tabligh ikut dia. Jadi jemaah tabligh ni dah antara bagusnya kumpulan jemaah tabligh ni, mereka memberi penekanan pada majlis ilmu, pada solat berjemaah, pada amal makruh nahi mungkar ni kuat. Tinggi dia tiga perkara ni. Sangat tinggi. Apa ni, solat berjemaah dia tinggi, sangat kuat. Majlis ilmu dia sangat kuat. Berdakwah menyampaikan ilmu itu sangat kuat. Kalau kita ikut jemaah tabligh. Sebab saya pernah ikut. Jadi waktu petang tu pergi ke rumah-rumah orang. Ajak dia datang ke surau. Kita pergi ke rumah orang ni, ketuk itu dia, suruh dia datang surau. Malam ni kita ada majlis ilmu, kita ada solat berjemaah, kita ada untuk mengeratkan silaturahim. Pergi ke rumah orang lain pula. Lepas tu kalau kita duduk dekat masjid, kita keluarlah 3 hari. Jadi pada pagi tu dia ada program dia lah. Pagi tadi, lepas pada waktu pukul 10 sehingga pukul 12 tu rehat. Masa tu rehat, kita boleh ambil kesempatan buka kitab, mengajar. Banyak saudara mara saya, pak saudara saya, abang saya jemaah tabligh jugalah. Dia bawa kitab. Dia pergi ke jemaah tabligh. Dia bawa kita satu guning, satu beg dan satu guning kita. Lepas tu bila pukul 10 hingga pukul 12 tu rehat, dia pun panggil pemuda-pemuda yang baru ikut jemaah ni. Dia bagi kitab satu seorang, bagi kitab dan belajar kitab dekat masjid. Dua pukul 10 pagi. Masa tu rehat lah, bebas lah. Program dia yang tidak ada. Program dia ada lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Jadi antara lepas waktu duha tu dia kosong. Dia pun ajar kitab. Ajar kitab ketika tu. Jadi kekuatan mereka mengajak masyarakat untuk melaksanakan solat berjemaah. Yang ni tidak ada pada kita. Pergi ke rumah-rumah. Katakan hadis Nabi di bawah tu, Nabi pergi ke rumah-rumah. Nabi suruh kita pergi ke rumah-rumah melaksanakan solat berjemaah. Solat berjemaah kita. Kalau kita ada kawan, lagilah boleh ajak dia sembahyang berjemaah. Kerana besarnya nilai solat berjemaah ini. Seperti hadis lain Nabi sebut, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid, fashhidu lahu bil iman." Ini kita petik beberapa buah kitab. Bawa dalam 10 hadis. Kitab ni ada 1-2 hadis. Kita nak bagi banyak hadis solat berjemaah. Nabi sebut, "Iza ra'aitumur rajula," apabila kamu melihat seseorang, rajula seorang laki-laki, seseoranglah, "yang tadu ilal masajid," berulang alik pergi ke masjid melaksanakan solat berjemaah, "fashhidu lahu bil iman," naik saksi olehmu bahawasanya dia tu sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang alik ke masjid melaksanakan solat berjemaah, naik saksi olehmu, main dengan PN Amar, "fashhidu lahu bil iman," saksi olehmu bahawa lelaki itu dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang berjemaah hari, berulang alik daripada rumah dia pergi masjid, balik kita pun dia tengok dia, dia pergi masjid, naik saksi olehmu, "fashhidu lahu bil iman," dia sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak buat, pak susah jugalah kita nak buat. Kita tahu bulan berjemaah, dia ada kan bulan merdeka. Kita ada macam bulan merdeka, bulan apa dia lagi, dia ada nama-nama dia lah bulan tu. Kita buat lah, ada setengah kata bulan Syakban. Kita buat bulan berjemaah, bulan Syakban, sebab ada sebab-sebab bulan Syakban tadi dikenali sebagai bulan berjemaah. Ada setengah tu bulan Isra Mikraj,
Isra Mikraj ni dia belum berjemaah lagi. Isra Mikraj ni menerima sembahyang. Menerima sembahyang. Bukan berjemaah lagi, menerima ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang tu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan orang Islam secara senyap-senyap. Bukan secara terdedah lagi. Nah, pada Isra Mikraj tadi dapat solat lima waktu, tidak ada lagi tentang hukum, tentang apa ni sunnah. Kemudian turun apa, kemudian Nabi beri penerangan tentang solat berjemaah ketika berada di Madinah. Ketika tu sahabat, bila Nabi baca hadis beritahu tentang kepentingan dan mesti melaksanakan solat berjemaah, maka sahabat pun mula datang sembahyang berjemaah. Dan mereka sudah tidak tinggal lagi solat berjemaah. Tak tinggal ada solat berjemaah. Bila Nabi baca hadisnya dan turun ayat tentang solat berjemaah, turun apa ni baca hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang solat berjemaah. Di antara ayat solat berjemaah yang berbunyi antaranya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang datang sembahyang berjemaah, orang yang menghidupkan majlis ilmu, orang yang buat amal makruf nahi mungkar. Makmur, makmur artinya dia hidupkan masjid, dia hidupkan surau. Makmur, dia memakmurkan. Makmur tu dia solat berjemaah, apa ni majlis ilmu, segalanya lah. Itu kata makmur. Tu. Maka sahabat pun buat solat berjemaah dan mereka tidak tinggal lagi solat berjemaah. Berpandu beberapa hadis. Antaranya kalau kita baca, kita dengar kisah apa ni Abdul Rahman bin Auf. Seperti yang kita selalu highlight dalam kuliah yang lepas. Bagaimana tentang solat berjemaah? Abdul Rahman bin Auf pegang solat berjemaah tadi. Nabi dah beritahu pada Abdul Rahman bin Auf tentang kepentingan solat berjemaah. Jadi Abdul Rahman bin Auf jaga. Tapi dalam jaga-jaga tu ada juga terlepas sedikit. Abdul Rahman bin Auf berniaga daripada Madinah. Selepas dah maju, bergerak pergi ke Mesir. Bawa 400 barang dagangan. 400 ekor unta, 400 khadam, 400 barang. Berada di atas unta, bawa pergi ke Mesir. Meniaga barang, hantar ke Mesir. Daripada Mesir, bawa barang Mesir. Mari ke Madinah. 400 unta, 400 barang, 400 khadam. Sampai waktu subuh. Sampai subuh, bergegas ia pergi ke solat berjemaah. Kerana kepentingan hadis solat berjemaah. Bergegas ia, tak nak tinggal solat berjemaah. Sampai-sampai masbuk. Nabi sembahyang rakaat pertama. Tapi masbuk, baca surah Fatihah dah habis. Dapat surah tapi sembahyangnya masbuk, terlewat. Baca Fatihah sempat, rakaat pertama, rakaat kedua semua sempat, tetapi tidak dapat takbiratul ihram ula bersama dengan Nabi. Takbiratul ihram ula, bila tu imam takbir, kita makmum takbir sebelum tu imam baca surah Al-Fatihah. Bila tu imam baca surah Al-Fatihah, kita takbir Allahu Akbar, kita jadi masbuk, kita jadi makmum, bukan lagi makmum muafiq takbiratul ihram ula, bukan dah. Dah terkeluk jadi makmum yang kedua. Tidak afdal lah. Tidak makmum yang pertama, yang ula dah. Takbiratul ihram ula, dia takbir selepas tu imam takbir. Ketika tu imam sedang baca wajah tu, sebelum tu imam baca Fatihah, dia masuk. Itu yang terbaik, makmum yang terbaik. Tu imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam tak baca Fatihah lagi, semua tu terbaik, terbaik. Itu dia panggil takbir ihram ula. Apabila tu imam mula baca Bismillahirrahmanirrahim, kita Allahu Akbar, tak ada lah, dah terkeluar dah. Takbir ihram ula dapat pahala berjemaah, tapi bukan jemaah yang terbaik. Di kalangan jemaah tu ada pula yang terbaik. Maka selepas sembahyang subuh, Abdul Rahman datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah pahala sembahyang saya hari ini sama dengan sahabat-sahabat yang lain? Saya terlewat
dapat rekat tapi tak dapat takbir ihram ulang. Rasulullah kata tidak sama wahai Abdurrahman bin Auf, pahala mereka lebih besar daripada kamu pada hari ini. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak suruh sama juga ya Rasulullah. Saya nak sedekah barang-barang dagangan, 400 barang dagangan. Saya nak sedekah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menyamai pahala sahabat-sahabat yang lain. Wahai Abdurrahman juga tidak sama. Tidak sama. Kalau lagu tu ya Rasulullah, saya nak sedekah dengan utuh-utuh sekali. Utuh 400 barang, 400. Sedekah semua sekali. Saya nak pahala tu. Pahala takbiratul ihram ulang. Tak sama wahai Abdurrahman bin Auf. Kalau macam tu ya Rasulullah, saya nak mendekor dengan khadam-khadam sekali. Khadam 400, barang 400, utuh 400 di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya saya dapat pahala sama dengan sahabat yang dapat takbir awal. Tak dapat, tak sama wahai Abdurrahman bin Auf. Nabi pun sambung, Nabi kata, wahai Abdurrahman bin Auf, sekalipun engkau miliki dunia dan isi-isinya. Kalau kita tengok hadis, minat dunia wa ma fiha, adalah hadis sebut. Ada kita catat beberapa hadis di sini, ada hadis tentang yang tadi ada. Ada tahu apa ni, apa ni dia kata, memiliki dunia wa ma fiha. Kamu memiliki dunia dan isi-isinya. Juga jikalau engkau memiliki dunia dan isi-isinya kepunyaan engkau, tak nak sama dengan solat subuh berjemaah takbiratul ihram ula bersama imam, besar pahala yang solat subuh yang ni lagi berbanding dengan semua harta kamu di dunia. Abdurrahman bin Auf kata, mulai hari itu aku tak pernah tinggal solat subuh berjemaah takbiratul ihram ula bersama dengan imam. Gitu sekali dia jaga ambil beratnya para sahabat dulu. Dan begitulah Rasulullah. Disebut dalam banyak riwayat, Rasulullah tu bila mula saja sampai di Madinah, mula turun ayat, mula hadis dibaca tentang solat berjemaah, Nabi pun tak tinggal, tak tinggal solat berjemaah. Sehinggalah Nabi sakit di saat dan umurnya 63 tahun. Dan di antara saat terakhir Nabi sakit selama 17 hari. 17 hari sakit. Pergi 17 hari tu dalam keadaan sakit. Semakin uzur sehingga 3 hari terakhir. Keuzurannya semakin kuat. 3 hari terakhir pergi lagi. Dipapah lah. Hari ketiga terakhir, hari kedua terakhir, hari pertama hari terakhir ni. Tak larat dah pergi lagi. Pergi berjemaah lagi hari terakhirnya. Dipapah oleh Sayyidina Ali, dan Nabi sudah tidak mampu lagi hendak menjadi imam. Disuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Di saat terakhir nak wafat, masih lagi datang sembahyang berjemaah. Dan suruh Abu Bakar menjadi imam kerana sudah tidak mampu lagi hendak menjadi imam. Tak larat dah, sangat uzur. Dan selepas tu dipapah, selepas solat subuh berjemaah, dipapah balik ke rumahnya dalam waktu subuh. Dan di masa itu, selepas subuh tu, tidak beberapa lama Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Hari terakhir masih lagi melaksanakan solat berjemaah. Begitu penting dan besarnya tentang solat berjemaah ini, yang perlu ada dan letak dalam jiwa nurani kita, menjadikan ia sebagai satu amalan yang besar, amalan yang disukai, dicintai oleh Nabi. Antara sunnah yang tertinggi majlis ilmu, solat berjemaah, amal ma'ruf nahi mungkar yang tertinggi, mengatasi sunnah-sunnah yang lain. Besar dia. Ada seorang sahabat tu, dia berkawan dengan kawan dia. Kawan dia ni tak nak sembahyang lah. Dia kata, kawan baik lah, kawan baik berkawan. Hari Minggu, satu Ahad, kawan dia pergi ambil dia dekat rumah. Dia akan pergilah urusan berniaga. Dah ada keluarga lah. Dia akan ambil lah sekali-sekala hari satu Ahad. Dia kata, bila masuk waktu asar, dia kata pergi masjid. Dia pun naik kereta pergi masjid. Dia kata, aku nak sembahyang asar ni. Dia kata, kamu pergi lah. Dia duduk naik kereta. Kawan dia naik kereta. Dia pergi sembahyang. Dia sembahyang, dia turun mari, kawannya dia naik kereta. Dia pun syak je lah, mereka awalnya tak solat ni, kata ni. Berkawan lagi, kawan lama-lama tahu lah, kawan dia tidak solat. Berkawan tidak solat. Lepas tu dia tanya saya, ustaz macam mana nak buat? Kawan saya tidak solat. Dah tanya dah, Memang tanya dah, kamu tak solat apa? Dia tahu aku di sini kat kereta ni. Kamu naiklah sembahyang. Aku tunggu dalam kereta. Aku tak pergi lah. Dia kata gitu. Dia pergi sembahyang, dia mari. Lama-lama pun dia tahu kawan dia tidak solat. Berkawan baik, kawan rapat, tidak solat. Daripada muda sehingga sekarang dah pencin. Dah pencin sampai sekarang. Jumpa dengan saya pula. Macam mana? Macam tu ustaz, tak berubah lagi. Lepas tu tak ajak lah dia.
Tak tahu nak ajak lah ke mana. Tak kerti nak ajak. Bila, tapi kawan baik. Bila masuk waktu zuhur, dia suruh saya pergi semayang zuhur. Dia tunggu dalam kereta. Bila masuk waktu asar, dia suruh saya pergi semayang asar. Dia tunggu dalam kereta. Saya nak ajak dia ni macam mana ni. Dia suruh dia solat. Ha, ini satu kesukaran jugalah. Mungkin tak ada kekuatan lah. Tak ada kekuatan sesama kawan. Jadi kita kena berdoa jugalah. Ha, berdoa. Jadi kalau kita kata saya nak solat, kita ajak dah lah. Kalau kita duduk dan minum di satu tempat, duduk bersukan, duduk beriadah, tiba-tiba masuk waktu, kita kata saya nak pergi solat. Oh, kira ajak dah lah tu. Ah, kira ajak lah tu. Katakanlah duduk musyarak kau, duduk tengok makan di kedai mamak kau, duduk apa ni, bersembang dengan kawan kau, di mana saja, tiba-tiba dengar orang azan. Saya nak pergi solat lah. Dikira ajak dah tu. Oh, jom pergi ke solat semua. Eh, susah nak beritahu tu. Susah. Tak ada kekuatan. Tapi kalau kita kata, jom apa ni, saya nak pergi solat, dikira dah. Ah, dia faham dah tu. Ah, dia kata, kamu tak ajak aku. Kira ajak dah tu. Aku kata, nak pergi solat ni waktu dah masuk. Faham-faham. Ah, dalam kita orang tua ni. Tetapi, pergi dekat surau, lepas sembahyang, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hati kawan aku yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam kedai, yang duduk bermusyarak, yang duduk bermain sukan. Mintalah mereka gerak hatinya, mari sembahyang berjemaah bersama dengan aku. Kena-kena doa lagu tu. Kalau tidak, duduk habis yang gitu lah. Habis yang gitu. Jadi panjang lagi sebenarnya tak sempat ya, kita nak hadis banyak kita catat di sini tentang solat berjemaah masa tidak mengizinkan kita. Kerana ada beberapa soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Ada orang mesej soalan hari ini. Ada 2-3 soalan. Ada orang hantar. Jadi mungkin masa tak sempat nak apa ni baca hadis Nabi tentang solat berjemaah sangat-sangat banyak. Kalau kita buka mana-mana kitab sangat banyak tentang solat berjemaah. Jadi kita baca sebahagian hadis sahaja. Terdapat satu poin tentang fardu kifayah. Jadi kita tinggal solat berjemaah seketika. Kita ambil beberapa soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Ada sahabat nak tanya, dia kata ustaz nak tanya soalan melalui video ini. Data video ada dalam telefon kita lah, tengok video sini. Ada dua soalan, dua video ada orang hantar. Satu, solat berjemaah tu imam sedang berjemaah semayang satu solat berjemaah ni. Jadi ketika sujud, ketika sujud, video ni rasa mungkin ada sahabat kita tengok lah. Jadi dia kata tu imam sujud, makmum pun sujud. Tapi tu imam sujud lama. Macam mana nak buat? Jawapan dia, sujud ni paling lama baca Subhana Rabbil A'la 11 kali. 11 kali. Subhana Rabbil Azim 11 kali. Paling panjang 11 kali. Subhana Rabbil A'la 11 kali. Kalau dia tak bangun, tu imam tak bangun juga, kita wajib kena bangun. Kalau tidak, batal, melebihi hak dia. Selepas 11 kali, tunggu sekejap lagi, tunggulah dalam 2-3 kali lagi, tunggu sikit, lepas tu boleh bangun. Dah tak salah dah. Tidak kira litas imam, dia terkeluar daripada tajuk. Dia keluar daripada tajuk sebab tu imam kena bangun, paling lama dia baca Subhana Rabbil A'la 11 kali. Jadi dia kata tu imam sujud lama. Nak buat macam mana? Baca 11 kali, bangun. Bangun, tengok tu imam tidak bergerak. Dia sujud lagi. Tak bergerak. Jadi kita boleh bergerak ke hadapan. Masih solat ni, gerak hadapan. Kita kejut tu imam. Salah seorang kejut tu imam. Kejut tu tumbang. Meninggal lah. Meninggal. Dalam video tu imam meninggal. Meninggal. Ya, kalau tak meninggal, terkejut macam tu, dia tersedar. Solat dia dikira batal lah. Batal tu tidur ketika sujud. Imam tertidur atau pingsan. Pingsan ketika sujud atau tertidur ketika sujud. Jadi kita, lepas tu tolak dia, bahdum. Bahdum, dia batal lah dia. Jadi kita ganti dia. Kita ganti dia, berdirilah. Gantilah kanan berdiri. Sebab sujud dah cukup dah. Jangan ganti sujud, ganti berdiri. Jadi kalau tu imam tu pingsan, tu imam tu meninggal dunia, seorang atau dua orang batal solat, tak dosa kerana nak bantu orang yang sakit. Boleh angkat tu imam pergi tak satu tempat. Seorang wajib kena ganti tu imam. Seorang ganti tu imam, dua lagi bantu tu imam untuk letak di mana tempat. Itu kaedah dia. Ganti tu imam. Jadi dalam video tu, dia mengintai. Dia angkat kepala, dia mengintai tu imam. Dia sudah panjang lama sangat dia mengintai tu. Tu imam sujud cantik elok. Dia pun sujud balik. Dia angkat kepala, sujud balik. Dua orang sujud balik.
Lepas tu lama tu dah akad kepada. Tok Imam dah rebah. Rebah seorang jadi Tok Imam, seorang akad. Itu tak boleh, batal. Ha, batal sebab dua orang ni, yang seorang tolong Tok Imam, seorang jadi Tok Imam, dia dah akad kepada. Dia akad kepada, tengok Tok Imam, dia sujud balik. Kalau akad kepada, tak boleh sujud. Sujud balik, batal. Dia dah akad kepala, dia tengok Tok Imam masih sujud, dia pun sujud. Lepas tu dia akad kepala pula kali kedua, Tok Imam dah rebah. Ha, dua orang ni belakang Tok Imam lah. Mungkin Tok Imam satu ke, Tok Bilal ke, gitulah. Jadi seorang akad Tok Imam, seorang jadi imam. Tak boleh. Mesti dua-dua tu akad kepala dan tidak sujud balik. Akad kepala tidak sujud balik. Seorang batal solat, kejut Tok Imam. Seorang jadi imam. Ganti Tok Imam, ganti. Ah, jadi dia jadi Tok Imam. Sedangkan solatnya telah batal. Yang satu lagi, batal solat akad Tok Imam. Jadi, itu cara dia. Cara. Jadi, dah lama sujud, jangan mengintai. Begitu kita ada satu tempat lagi, dia beritahu, mengintai. Macam ni, dia intai, sujud balik. Itu tak boleh. Tak boleh mengintai, kita boleh. Jadi, angkat kepala terus. Terus berdiri, seorang ganti Tok Imam. Kalau Tok Imam batal, di dalam sujud, Tok Imam bangun, saya batal dalam sujud. Tapi kalau sujud itu dah sempurna, ganti berdiri. Atau kalau sujud pertama, ganti Rabi Firli. Bergerak ke depan, duduk balik. Cara ganti. Lakukan kaki, duduk. Kalau Tok Imam batal dalam sujud, dia pun bangun. Saya batal dalam sujud. Tok Imam tak meninggal lah, dia batal dalam sujud. Dia beritahu, saya batal dalam sujud. Minta ganti. Kalau kita yakin sujud tu dah sempurna, kita berjalan ke depan, kita duduk Rabi Firli. Tapi kalau kita yakin sujud yang Tok Imam beritahu masih belum sempurna, kita berjalan ke depan dan kita sujud balik. Sujud balik, ganti jadi Tok Imam, sujud. Ada setengah surau, Tok Imam batal ketika sujud. Dia pun bangun, dia kata ganti saya, terkentut. Dia kata batal ketika sujud. Ada surau ketika rokok, Tok Imam batal. Ada surau ketika baca wasamsi separuh. Dekat Bandar Baru Bangi, saya pergi ceramah. Dia kata, ustaz, Tok Imam kami semayang isyak, saya pergi ceramah subuh. Dia kata semayang isyak malam tadi batal ketika sedang baca wasamsi separuh, batal. Dia terkentut, batal. Seorang ganti, dia keluar. Soalan dia, nak ganti baca wasamsi di tengah-tengah atau di awal? Bolehlah, dua-dua boleh. Jangan baca tengah-tengah pun boleh. Baca di awal boleh. Biasa baca di awal lah. Sebab tak ingat. Tengah-tengah susah. Nak ambil ayat mana tak tahu. Baca di awal lah. Tak ada masalah. Kalau Fatihah, kena ambil di awal. Dia baca, iya kena abu dua, iya kena setahin. Pok terketut. Dia pun, saya batal. Ganti seorang. Kena ambil awal. Fatihah tu ganti pada awal. Itu kaedah dia kena tahu lah. Cara nak ganti tu imam tu macam mana. Kena tahu. Kalau batal dalam sujud, kita bergerak depan dan sujud balik. Sekiranya sujud tu baru. Kalau sujud dah lama, kita bergerak duduk Rabi Firli. Itu kaedah dia. Ada setengah beritahu, dia kata batal dalam sujud, kita gerak dengan sujud juga. Gerak oh, darah habis lah. Gerak dengan sujud juga, dia kata. Dia penceramah. Penceramah dalam TV. Allah, terkejut saya, dia hurai. Dia kata mula-mula, tengok macam ada orang tanya dia. Saya dengar lah ceramah tu. Saya dengar dalam TV, dalam hari Jumaat. Dululah, sebelum COVID dulu. Jadi hari Jumaat tu, pagi tu, saya ngajar sekolah petang. Jadi pagi tu, saya dengar ceramah dulu dalam TV. Orang tanya dia, kalau batal dan sujud, Tok Imam macam mana nak buat? Orang telefon tanya soalan. Saya langsung. Dia kata, kita tengok Tok Imam dulu. Kita pun jenguk intai macam ni. Lepas tu Tok Imam batal, kita pun pergi dengan sujud. Pergi geruh. Dakwah habis lah. Dia kata, kalau bangun, pergi duduk, pergi sujud balik, batal. Sebab bergeruk akad kepala, tunjuk balik. Tolak kepala, batal juga. Tolak kepala, geruh, batal juga. Dia kata, kena tolak kepala, gerung pergi depan. Tak perlulah, bukan macam tu. Akad kepala, bergerak. Kalau batal dalam rokok, kita berdiri, pergi rokok. Kalau batal dalam sujud, kita berdiri, pergi sujud. Itu kaedah dia. Bukan ganti dengan sodak pala. Geruh. Itu bahaya gitu. Jadi bergerak. Itu dimaafkan kerana berlaku beberapa perkara. Jadi apa ni? Itu soalan pertama. Ya. Mungkin ada yang
Makmum tadi. Dalam berbagai lah. Makmum tak ada yang ada yang dah terbangun maksudnya. Kalau memang sujud yang kedua terbangun, tidak ada masalah lah kita kata. Tapi kalau dah terbangun, dia tak boleh duduk balik. Dia terbangun, dia bangun dah, tak boleh duduk balik. Melainkan dia terbangun tu kerana terkejut dengan tak sengaja. Contoh ada tertijak duri, tertijak sengaja. Ataupun macam gemuruh, tak sengaja, itu lain. Tapi kalau dia memang sengaja bangun, dia tak boleh duduk balik. Dia kena tunggu ketika dia berdiri. Tunggu. Seperti ada satu surau terjadi dalam bulan lepas, saya dah beritahu kat surau ni atau tidak walau alam. Jadi tu imam tu sembahyang apa ni, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib, rakaat kedua dia tidak tahiyat awal. Dia terbangun tahiyat awal. Atau imam bangun tahiyat awal. Gitu. Jadi bila dia dah bangun, dia tak boleh duduk balik. Dia dah bangun tak boleh duduk balik. Jadi tu imam bangun tahiyat awal. Makmum semua dah tahiyat awal. Tahiyat awal semua makmum. Tu imam dia tak buat tahiyat awal dia bangun. Lepas tu makmum subhanallah. Subhanallah makmum. Tu imam berdiri. Lepas tu makmum subhanallah subhanallah dia turun balik. Turun balik batal. Tidak boleh turun balik. Dia panggil melepasi hak rokok, tak boleh turun balik. Begitu juga doa kunut. Katakanlah dia tertinggal doa kunut, dia dah turun. Makmum semua doa kunut. Amin. Subhanallah. Bangunlah tu imam. Nak doa kunut ni. Tu imam bangun balik batal. Tak boleh dah. Dah turun sujud, tak boleh bangun kembali, dan setelah berdiri tak boleh turun balik. Melepasi hak rokok. Kalau sebelum lepas hak rokok boleh. Kita turun separuh, kita bangun balik, boleh. Kita berduduk separuh, kita bangun sampai separuh, kita duduk balik, boleh. Kalau dah berdiri tidak boleh turun kembali. Turun kembali batal. Melainkan dia bangun dengan terkejut, dengan tidak sengaja. Itu lain. Dia tak sengajalah, dia terbangun. Jadi kalau makmum dah bangun, tak boleh duduk balik, tunggu kat sana. Kalau tok imam yang baru, niat saya berjemaah dengan tok imam yang baru. Tidak dengan tok imam yang asal lah. Itu antara dapat kita sentuhlah sedikit sebanyak. Mudah-mudahan memberi sedikit apa ni ilmu kepada kita semua. Insya-Allah kita sambung dalam perbincangan akan datang. Hanya itu saja sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zakkirna minhumma nasina. Allahumma 'allimna minhumma jahilna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.